bertempat di pusat agro pelancongan Relau Pulau Pinang. Di sinilah tempatnya di mana pengusaha tempatan berpeluang menjual hasil pertanian mereka, terutamanya ketika musim durian yang telah tiba. Berusia sudah hampir 55 tahun, Ahmad Kamil Esa atau lebih mesra dikenali sebagai Cik Mat telah berkecimpung dalam bidang perusahaan durian lebih kurang 22 tahun. Berita ni, kira apa yang orang cari lah, yang paling suka lah. Dan Cina panggil dia Ochi. Ochi. Orang putih, Black Ton lah. Black Ton. Kita orang Melayu, duri hitam lah. Yang keenakan rasa dia tu dan buah ni kerana isi dia tebal, lemah, manis dan ada pahit. Tak bisnes ni kerana saya betul-betul gemar. Gemar. Dari kecil, umur saya 7 tahun sampai sekarang memang saya minat. Dan kebun yang arwah Tok Wan saya tinggal ni, saya usaha baliklah. Keadaan di gerai Cik Mat sentiasa meriah kerana gerai tersebut sering dikunjungi oleh pelanggan dari dalam dan luar negara. Rata-rata pelanggan yang datang ke gerai Cik Mat berpuas hati kerana bukan sahaja harganya murah, malah berkualiti tinggi. Saya sebenarnya saya selalu apa melalui jalan ni, tapi saya tengok ada buat promosi. Jadi di sini macam-macam jenis durian ada dan harga yang berpatutan lah. Jadi saya selalu beli sini lah. Sini masalah parking pun senang. Buah pun banyak pilihan. Harga pun orang kata nak banding tempat lain ke sini okey lah. Sedapnya bau. Setelah 4 jam saya bergerak daripada Sipentas, akhirnya sekarang saya berada di gerai Cik Mat di balik pulau Pulau Pinang. Dan ketibaan saya kali ini hanyalah semata-mata untuk mencari durian duri hitam atau lebih dikenali sebagai Black Thorn yang menjadi kegemaran orang ramai pada masa kini. Jadi saya nak merasakan sendiri keenakan durian duri hitam ini. Jadi jom kita rasa sikit. Sedap. Sedap Cik Mat. Rasa dia manis, lemak-lemak sikit dan ada rasa pahit sikit. Dan tak tipulah, durian duri hitam ini telah menjadi durian kegemaran saya buat masa kini. Pada lewat petang harinya pula, kami berpeluang untuk ke dusun durian kepunyaan Cik Mat yang terletak tidak jauh daripada tapak penjualan itu. Kami diiringi oleh Muhammad Faizal, iaitu anak sulung daripada 3 orang anak lelaki Cik Mat. Dari saya umur lebih kurang dalam 16 tahun, bapak dah ajar macam-macam pasal durian. Memang hari-hari saya, bantu 2 orang lagi adik akan bantu. Setiap hari? Setiap hari dari mula musim durian sampai habis. Sampai habis musim. Hari-hari kita akan naik pagi pukul 6.30 sampai pukul 10 macam tu baru akan turun ke kedai untuk jual. Dan petang kita akan start naik mungkin dalam 6 atau 6.30 untuk ambil buah petang dan turun ke kedai mungkin dalam 7, 7.30. Setelah selesai proses pengambilan stok durian daripada pengusaha di dusun, Cik Mat akan bawa stok tersebut ke gerainya untuk terus dijual kepada pelanggan yang datang.